Brother! Brother! Gila, the family udah selesai. Oh, sedih banget tau. Aduh, lu pengennya lebih panjang gak itu episode-nya? Sebetulnya pengennya 1000 episode. Gua nonton episode terakhir ya, lu nih jujur gua nangis, man. Gua tuh gak nyangka ternyata tuh gua dikasih surprise, apalagi yang pas dibacain surat sama Alia, Yosi, itu bener-bener, gua tuh ngerasa kayak dimanusiakan manusia gitu loh, kan gua bukan jin. Bagi gua ya, itu mungkin salah satu trip yang paling seru yang kita pernah jalan, man. Next season mau? Iya dong, pastinya kemana nih? Aduh, man. Kita main dulu yuk. Main apa sih? Ini acara lama gue, 5 menit aja. Gila, udah gak kerasa ya guys, The Family Season 4 nih baru aja beres yang barengan sama Lucinta Luna. Jujur ya, honest to God, that's probably one of the funnest trips. Gue kan jadi mikir lagi nih, should I make another season? Anyways, sekarang karena we all miss Lucinta Luna, gue ngundang dia lagi kesini ke rumah, kita mau main game. You know the game, 5 menit aja, it's a very old show of mine. Dan sekarang we're trying to reboot it again. Dan ini gue lagi pakai lotion dari Scarlett. I love how they have the new tube. Ada rasa jolly, ada freshy, ada romansa. Ini sama-sama yang pump itu, cuman it's just better to carry around. Semua produknya dia tuh ya, Bepom, not tested on animals. Aduh, dan wanginya, you don't even have to ask, man. Gua tahu lu satu Indonesia udah tahu bahwa Scarlett is probably the best local. Alright, let's go. Lucinta Luna udah lagi nungguin gua di bawah, so it's time for me to play, alright? Oh, plus, this is the perfume. It's pretty cool too. Let's go! Gua adalah Lucinta Luna dan gua adalah seorang wanita yang penuh dengan multifungsional. Gue adalah Boy William, yeah. Dan gue adalah seorang ganteng. Lu mendingan punya pasangan jelek tapi kaya atau ganteng banget tapi kere? Putus. Ya, lebih baik gue milih jelek tapi duitnya banyak. Bodoh. Apa pencapaian terbesar lu ya, boys, dalam hidup lu ini saat ini? Masukin lu jadi keluarga gue. Gue terlalu banget, boy. Kalau hari ini lu dapat 1 million US dollar, apa yang bakal lu lakuin? Gue pindah ke luar negeri, entah Thailand atau enggak di Amerika. Kalau hari ini lu dapat 1 miliar US dollar, apa yang bakal lu lakuin? Oh, shit. Udah punya. Bercanda guys, canda. Kalau waktu bisa dibalik, apa yang akan lu lakuin? Anjing, waktu gak bakal bisa dibalik, gue udah jadi Power Ranger sekarang. Tapi cantik kan, cantik. Gue berhasil kan, gue suka sama gue. Kalau lu ada kekuatan super, apa kekuatan yang lu pengen? Gue jadi orang yang gak bisa dilihat orang-orang, invisible. Oh, gue tahu nih pikiran dia negatif, tak kalau gue lagi mandi telanjang, dia tiba-tiba udah ada di tempat kamar mandi ngeliat gue nih. Oh. Yeah. Lu merasa seksi kalau lu lagi? Itu hal yang terindah, Wak. Hal terkonyol apa yang pernah lu lakuin, boy? Ngumpetin paspor lu di Phuket. Jingkat. Kalau lu bisa bikin celebrity squad, 5 orang, siapa artis aja yang akan ada di dalam squad lu? Cinta Laura, ya. Esi Soria, ya. Luna Maya, ya. Jessica Mila, ya. Ya, satu lagi Lucinta Luna. Good squad. Satu makanan apa yang akan dimakan sebelum lu mati? Nasi, telur ceplok, sama ikan asin. Kalau lu? Gue pengen ngerasain rasanya jadi oma. Makan beras dicampur jagung. Boy, yeah. Kalau lu jadi kondom, apa yang bakal lu katakan? Gue akan bilang jangan kasih ke boy. Kenapa? Terlalu gede. Satu hal yang bakal lu lakuin ketika lu sampai surga? Gue bingung mau ngapain. Makan seblak kali ya. Bingung. Kalau lu bangun jadi gue, apa yang bakal lu lakuin? Oh, gue langsung panik. Jemen, kan? Gue panik. Kenapa lu panik? Lu harusnya bahagia dong. Gue kemana? Lu kalau keenakan bunyinya gimana? Bagian tubuh pria mana yang awalan huruf K? Ketek. Ketek? Ketek. Bagian pria mana yang awal huruf K? Kalau lu bangun jadi gue, apa yang lu lakuin? Gue bakal operasi kelamin. Terus? Ya berubah jadi Lucinta Luna. Jika satu bumi melihat lu, apa yang bakal lu bilang ke orang-orang di bumi ini milik lu sendirinya? Gua akan bilang, jadi orang yang lu kira terkenal dan kesannya punya uang itu gak selalu bahagia. Jadi itu bukan tujuan hidupnya seseorang seharusnya. Kalau lu, satu bumi bisa ngelihat lu, apa yang lu akan katakan? Gua gak mau terakhir seperti ini. Gua pengen jadi benar-benar orang yang jadi manusia normal pada umumnya. Jadi gue harus dimanusiakan sama manusia, bukan jin. Lu mendingan sama Brondong atau sama Gadun? Gadun! Woi! Lu cowok atau laki? Laki! Ya kan aku suka laki. Apa yang turun dan gak pernah naik? Saldo!
Terus kalau lu boy, apa yang naik gak pernah turun? Saldo. Apa yang bakal lu lakuin ketika lu jalan ketemu orang yang kurang mampu? Gue sebetulnya off the record ya. Karena kan gue juga terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, bahkan di luar gak biasa-biasa aja gitu loh. Gue gak sempurna, ketidaksempurnaan inilah yang bikin gue tuh merasa kalau melihat banyak orang yang lebih lebih danger dari gue, maksudnya lebih kurangan dari gue, ya gue harus berbagi kasih gitu. Apa huruf depannya K, belakangnya L? Nah ini lucu nih, bila sedang ditarik tuh keras. Kalau dilepas lemas. Ketapel. Ketapel, apa itu ketapel? Slingshot. Apa itu slingshot? Ketapel tolong. Kalau lu ada mata ketiga, lu mau taruh matanya di mana? Tete. Mata ketiga lu mau taruh di tete? Iya, maksudnya di sini Illuminati dong. Bener enggak jawaban gue? Orang lain enggak tahu kalau lu suka, lu cinta lu, nah. Kalau bagian tubuh lu bisa ngomong, bagian apa yang bisa ngomong? Gue. Dia akan ngomong apa? Ya, gue pengen deh sama nyobain Katie-nya si boy. Anjing. Gak usah ngomong deh kalau gitu. Gak usah ngomong. Apa yang diputar-putar malah berdiri? Macam. Enggak, maksud gue barista, bartender, kan ngocok-ngocok. Oh gitu. Makanan enak atau seks yang enak? Makanan yang enak. Before I schooling in Harvard University, you know, I have so many learning about sex with my teacher biologist. Okay, and then? And sex terenak is nungging-nungging doggy style. Really? Bulldog, yes. And then nungging-nungging in the balcon, nungging-nungging in genteng. Really? Yes. You wanna try with me? With you? Yes. Oh my God, no! Kalau suatu saat lu masuk neraka, amit-amit, apa yang lu akan lakuin? Gue nari api. Hula-hula lah, Hawaii-Hawaii. Ya, pakai jerami-jerami di api-api gitu. Ya tolong, my God, please help me.